datangnya Imam Al-Mahdi. Ittafaqa ulama'ul hadith ala anna as-sariha min ahadithil mahdi ghairu sahih fil murad bi. Wa ala anna as-sariha minha fi tahdidil murad biha ghairu sahih. Ulama hadis sepakat bahwa yang menjelaskan dengan gamblang pada hadis-hadis datangnya Imam Al-Mahdi itu tidak sahih. Atas apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu Imam Mahdi itu tidak sahih. Sahih dan sahih. Wa ala anna as-sariha minha fi tahdidil marad biha ghairu sahih. Bahwa yang menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi itu yang sahih, yang jelas itu tidak sahih juga. Wa min thamma faqad ittafaqa ulama'ul aqidah ala annahu la yajibul i'tiqad bi dhuhuri man yusamma al-mahdi. Dari itu tidak wajib meyakini akan datangnya Imam Al-Mahdi. Tidak wajib akan, tetapi kita meyakini datangnya Imam Al-Mahdi. Andaikan ada seseorang yang tidak meyakini, maka dia tidak dihukumi kafir. Maksudnya, ini bukan berarti kita tidak meyakini.